Perkenalkan, nama saya Amiril Mukmin Siregar. Saya alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Alhamdulillah, tahun ini saya lulus CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natar pada formasi dokter gigi. Sekarang saya beraktivitas di rumah sakit atau klinik pribadi. Selain di sana, saya adalah guru biologi di SMA Islam Plus Askia Kota Medan. Dan saya siswa bimbel Askia CPNS. Perkenalkan, nama saya Irfan Senjaya. Saya alumni dari Universitas Negeri Medan. Dan sekarang saya aktif sebagai tenaga pengajar di SMA Islam Plus Askia Medan, guru bidang studi geografi. Saya alhamdulillah tahun 2019 CPNS dibuka, saya lulus di SMP Negeri 1 Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangro Aceh Darussalam sebagai guru IPS terpadu. Halo, saya Salwadi Ratna. Saya alumni dari Universitas Negeri Medan, baik S1 maupun S2 di jurusan Pendidikan Fisika. Sekarang saya mengajar di SMA Islam Plus Askia Medan. Alhamdulillah, tahun ini saya lulus CPNS 2019 di Kementerian Agama untuk kantor wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Dan saya adalah siswa bimbel Askia CPNS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Hasibuan. Ya, alamat saya tinggal di Binjai, khususnya Binjai Utara. Ya, untuk saat ini alhamdulillah saya merupakan salah satu lulusan dari alumni Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Antropologi Sosial, lebih tepatnya Fakultas Ilmu Sosial. Alhamdulillah juga untuk saat ini saya bekerja di SMA Islam Plus Askia Medan, mengajar sebagai guru sosiologi. Ya, alhamdulillah untuk saat ini saya lulus di CPNS di tahun 2019 di Kemenag Aceh. Dan untuk saat ini saya juga sebelumnya pernah mengikuti les bimbel Askia CPNS di tahun 2020. Diskusi dipandu oleh tentor-tentor yang berkualitas dan humble. Kemudian kami juga disediakan fasilitas yang memadai, kemudian banyak lagi yang bisa kita nikmati bersama, dan kesan selama bimbel di Askia, puas-puas dan uwu-wu. Menarik ya, di samping itu dengan humor, sehingga mudah untuk diterima dan mudah dipahami, sehingga kami bisa mengikuti ujian CPNS dengan lancar. Kesan saya selama belajar di bimbel Askia CPNS adalah, wah, alhamdulillah sangat nyaman sekali. Saya merasa sangat bahagia karena selain tenternya itu sangat komunikatif terhadap siswa-siswanya, saya juga di sana itu banyak menemukan teman baru, pengalaman baru, dan tentunya disertai dengan tips dan trik soal-soal yang menarik dari tenternya. Alhamdulillah, pokoknya saya nggak bisa jelaskan semuanya, tapi satu kata deh buat bimbel Askia CPNS, top banget. Ya, kesan saya selama bimbel di Askia itu memberikan sangat-sangat banyak diberikan tentang tips dan trik bagaimana cara menjawab soal-soal CPNS, baik itu SKD ataupun SKB, bagaimana cara menjawab soal-soal itu dengan mudah, dengan simple, itu kami diajarkan. Belum lagi banyak sekali kami di sana mengenal-mengenal para calon-calon guru ataupun para CPNS yang dia berbagai kota, berlatar belakangan yang berbeda dan sebagainya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan buat Bimbel Askia CPNS, karena Bimbel Askia CPNS menjadi mitra kesuksesan bagi saya untuk lulus di CPNS tahun ini. Karena Bimbel di Askia, kita dilatih untuk menjadi pemenang, pejuang, dan pemimpin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bimbingan belajar Askia CPNS yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi Askia CPNS sehingga mengantarkan kami untuk lulus PNS tahun 2019. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada SMA Islam Plus Askia Medan yang telah membimbing kami menjadi guru-guru yang luar biasa.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bimbel Askia CPNS karena telah begitu banyak memberikan saya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya dalam hal khususnya untuk menyelesaikan soal-soal SKD dan SKB kemarin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada SMA Islam Plus Askia Medan yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi siswa Bimbel Askia CPNS tahun 2020 ini. Ya, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bimbel Askia yang memberikan banyak fasilitas, salah satunya bidang keilmuan, tentor yang sangat menarik, tentor-tentor yang sangat memberikan inspirasi untuk kami menjadi seorang CPNS seperti apa, dan banyak sekali clue-clue yang diberikan oleh Bimbel Askia kepada kami, khususnya dari segi pelayanan. Oke, dan selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada SMA Askia yang memberikan satu dorongan kepada guru-guru yang ada di SMA Askia untuk melanjuti ataupun mengikuti seleksi CPNS di tahun 2020 saat ini. Pesan buat kawan-kawan yang sedang berjuang untuk lulus di CPNS tahun depan, yang pertama, luruskan niat. Selain meluruskan niat, berlatihlah dengan tekun, karena tanpa latihan yang tekun, semuanya akan kalah dengan orang yang berlatih dengan tekun. Kemudian, perbanyak membahas soal dan juga berdoa serta memperbaiki hubungan terutama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan hubungan sesama manusia. Pesan saya buat kawan-kawan yang nanti akan mempersiapkan tes CPNS tahun depan, jangan putus semangat ya. Mungkin tahun ini belum berhasil, persiapkan diri dari sekarang, belajar dari sekarang. Belajar aja tidak cukup sebenarnya, butuh strategi ketika kalian akan menghadapi ujian ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, kemudian diatur strateginya, sering belajar ya, terutama soal-soal FR, kemudian dibahas, diulang-ulang, sehingga insya Allah tahun depan kawan-kawan semuanya berhasil. Amin. Pesan untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk CPNS yang berikutnya, tetap semangat, jangan lupa terus berdoa dan belajar. Pastikan semangat kita terus membara dan pantang menyerah. Dan jangan lupa, belajar itu memang penting, apalagi kalau kita bertemu dengan tutor yang baik dan teman-teman yang memiliki pengalaman masing-masing. Untuk itu, kalau kalian punya kesempatan, jangan lupa untuk bimbel ya di Askia CPNS. Ya. Bagi saya, pesan buat para pejuang CPNS di tahun berikutnya. Yang pertama, teruslah belajar, teruslah menggapai apa yang ingin kalian ke depannya. Jangan pernah pantang menyerah, dan kalian harus lihat bahwasannya kelulusan itu merupakan salah satu perjuangan yang itu memang benar-benar diperjuangkan sampai penghabisan terakhir. Oke, selanjutnya pesan saya buat teman-teman yang ingin lulus dari CPNS di tahun berikutnya, kalian bisa ikut ataupun gabung ke Bimbel CPNS Askia agar kalian bisa memperoleh banyak sekali tips ataupun trik yang bisa kalian dapatkan untuk menjawab soal-soal itu dengan mudah. Dan banyak sekali para tentor ataupun staf pengajar dari Askia, Bimbel Askia CPNS yang merupakan CPNS itu sendiri yang memberikan kalian motivasi seperti apa, oke? Askia telah terbukti meluluskan ribuan siswanya ke PNS atau menjadi PNS. Bersama Askia, lulus CPNS lebih mudah. Askia memiliki fasilitas yang terbaik dan terunggul. Askia, future in smart way, oke?